ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Ikhwa dan hawat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada petang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sihat walafiat Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak ada pekerjaan yang lebih mulia, lebih manfaat daripada talabul ilm. Karena dengan ilmu kita dapat menjalankan hidup ini sesuai dengan yang diharapkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ilmu hidup lebih teratur dan lebih indah Dan lebih bermakna ya, Dengan sunnah Rasulullah s.a.w pun Aktivitas kita dalam keseharian jadi bernilai ibadah. Walaupun orang melakukan hal yang sama rutinitas tersebut kalau itu hanya berdasarkan kebiasaan maka itu tidak bernilai apa-apa di -apa, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rutinitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang dilandasi pada ilmu yang bersumber pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka semua aktivitas kita dalam satu kali 24 jam bisa bernilai ibadah si Allah Subhanahu apalagi di tengah asingnya sunnah di penghujung zaman karenanya orang yang tetap komitmen terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang diistimewakan, sebab tantangan dan rintangannya jauh lebih berat. Kelanya satu sunnah yang kita lakukan di akhir zaman ini akan bernilai lebih Dibanding dengan yang dilakukan dalam kondisi normal, apalagi tengah pindah, di mana kita, kaum Muslimin khususnya Al-Sunnah, menjadi sasaran tembak. Pada saat itu, orang cenderung takut untuk mengamalkan Sunnah, bahkan menunjukkan identitas Islam pun tidak semua orang mau melakukannya karena berisiko. Tetapi yang mampu melewati itu semua, maka pahala yang akan didapatkan akan berlipat ganda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, jaza, maidomil bala." Jadi sungguh besarnya pahala itu sangat tergantung pada besarnya ujian artinya di saat kita menghidupkan sunnah atau berupaya melestarikannya yang sudah kita lakukan lalu kemudian ada fitnah yang menerpa kita kita bertahan padanya maka di saat itulah pahala akan berlipat ganda kita dapatkan Tapi pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas beberapa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menjelang subuh. Sebelumnya kita jelaskan berkaitan dengan ...Qiyamul lail witr dan seterusnya termasuk kemudian adzan. Sebelum adzan subuh dikumandangkan. Pada kesempatan ini ada beberapa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nyaris terlupakan. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah melakukannya. Yaitu setelah bangun dari tidur, menjelang subuh, membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Al-Imran. كيتم ليبر من الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باتلا سبحانك فقنا عذاب النار سام اخير Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Quraib budak yang dimerdekakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Abdullah bin Abbas pernah ngasih tahu kepada beliau atau bercerita kepada Quraib annahu bata lailatan inda maimunah zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya pada suatu malam eh, sahabat mulia Abdullah bin Abbas bercerita pada Quraib ketika beliau bermalam di rumah maymunah... salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau masih kerabat dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Beliau adalah bibi. Ya kan? Bibi beliau. Fattaja'tu fi ardil wisadah. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahluhu fi tuliha panama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران آل إمران كتب اليوم aku berbaring. Dibantal dan Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama beserta istrinya. Lalu kemudian Rasulullah tertidur ketika tengah malam, atau mendekati tengah malam, atau sudahnya sedikit. Beliau bangun lalu duduk sambil... Hmm mengusap wajahnya dengan kedua dengan tangannya yang dimaksud di sini kalau kita lihat syarah sahibah adalah imam ibnu battal rahimahullah ta'ala. beliau katakan bahwa nabi kita muhammad saw pada saat itu yang ngucek-ngucek matanya biasa habis tidur gitu kan sambil gosok gosok matanya lalu kemudian setelah itu beliau membaca 10 ayat penutup dari surah Al Imran. Setelah membaca itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia pergi tempat wudhu yang sudah disiapkan dan beliau wudhu dari tempat itu. Lalu beliau menyempurnakan wudhunya. Kemudian beliau berdiri salat, salat malam yang dimaksud. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, "Apa tu pasana itu mislama sana?" Lalu aku juga bangun dan aku melakukan apa yang beliau lakukan termasuk membaca 10 ayat penutup dari surah Al-Imran. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يبتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خبيبتين ثم خرج فصلى الصبح Kemudian setelah itu aku pergi mendekati Rasulullah SAW dan berdiri di sampingnya. Lalu kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan mengambil telingaku yang kanan lalu beliau tarik. Pasallah rak'atain summa rak'atain. Kemudian setelah itu bila salat dua rakaat, salam 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 dua rakaat, salam, salam, Lalu kemudian beliau salat witir. Setelah selesai witir, beliau berbaring lagi. Sampai datang muadzin adzan. Lalu kemudian beliau salat dua rakaat Adi sampai dikumandangkan adan. Lalu kemudian beliau salat dua rakaat. Setelah itu keluar dari rumah dan salat subuh. Di dalam hadis ini ada beberapa sunnah tentunya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada malam itu. Yang pertama adalah membaca 10 ayat penutup dari surah Al-Imran. Lalu kemudian beliau berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya dan kemudian Qiyamul lain. Saat itu sahabat mulia Abdullah bin Abbas melakukan hal yang sama Kemudian beliau berada di sisi kirinya dalam riwayat lain itu. Makanya beliau dipegang kepalanya lalu kemudian dipindah ke sebelah kanan gitu. Kemudian beliau salat artinya berjamaah qiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qiyamul lail itu ya boleh dilakukan berjamaah. Misalkan kita dengan istri kita atau dengan anak kita, ya tidak masalah. Lalu kemudian setelah selesai sampai witir, kemudian beliau berbaring lagi. Ya kan, beliau berbaring. Sampai kemudian Adan dikumandangkan muadzin. Setelah itu, beliau sholat dua rakaat sebelum subuh. Jadi, sholatnya dilakukan di rumah, kemudian keluar masuk ke masjid, dan kemudian beliau sholat subuh bersama para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Nah, ini sunnah yang hampir terlupakan di dalam hadis ini adalah bangun dari tidur malam membaca 10 ayat terakhir dari surah Al Imran. Ya sebaiknya memang ini dihafal. Sebaiknya dihafal. Karena kalau tidak hafal nyari Quran ya mungkin tambah malas lagi ya. Bangun saja mau baca aja susah apalagi nyari Quran. Nanti ada alasan saya nggak dapat Quran, saya nggak bisa baca. Kalau dihafal jauh lebih mudah, jauh lebih mudah. Dan ayat ini masya Allah, ya kan? Ayat yang sangat mudah kalau antum baca maknanya, terjemahannya. Ya kan kita mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas ciptaan langit dan bumi lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun atas dosa yang pernah kita lakukan dan seterusnya. Itu bisa lihat makna dari ya kan? Inna khalqis sampai terakhir. Jadi kandungannya sangat baik. Nah, kemudian yang kedua faedahnya di sini bahwa dalam membaca Al-Qur'an dalam membaca Al-Qur'an di sini boleh walaupun tidak dalam keadaan suci. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Qur'an 10 ayat terakhir ini setelah bangun tidur. Tentu ini dalam kondisi ya kan? Beliau berhadas kecil paling tidak. Karena salah satu pembatal wudhu itu adalah tidur lelap. Akan tetapi kalau menyentuh Al-Quran, ini lain soal. Ini kan beliau membacanya. Kalau menyentuh Al-Quran, saya lebih cenderung pendapat yang kuat dari dua pendapat yang Bertentangan terkait dengan ini adalah harus berwudu. Khususnya ketika megang mushaf yang tanpa terjemah. Jadi mushaf murni itu yang hanya tulisan Arab saja. Sebaiknya kita berwudu sebelum menyentuhnya. Tapi kalau musab yang termutarjam, Quran terjemah, apalagi ada tafsir dan seterusnya, itu tidak mengapa, ya kan? Kita tidak dalam keadaan suci. Adapun membacanya tanpa menyentuhnya atau dari hafalan kita, ya berdasarkan kasus Rasulullah saw ini, di mana beliau habis bangun tidur langsung baca Al-Quran mengisyaratkan kalau membaca Al-Quran itu boleh tidak dalam keadaan suci. Walaupun ada riwayat dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak suka, ya kan, membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Itu menunjukkan keabdolihan saja. Kenapa demikian? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus ini beliau tidak sedang berwudu. Ya kan? Karena membaca Al-Qur'annya setelah tidur. Ya kan? Tapi ini poin atau faedah yang kita ambil dari hadis ini. Kemudian yang berikutnya adalah disunnahkan bagi kita ittija yaitu berbaring setelah Yakia lail disunnahkan kemudian berbaring dengan berbaring posisi apa? kanan. Jadi pipi kanan ada di telapak kanan gitu. Seperti ini. Kemudian setelah itu sampai kemudian Adan dikumandangkan Nah berbaring di sini kan nggak mesti tidur. Kalaupun tertidur selama masih mendengar suara yang ada di sekitarnya tidur ayam ke istilah kita itu. Maka itu tidak membatalkan wudhu sebab para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu malam habis sholat maghrib bersama Rasulullah SAW di masjid Nabawi Lalu kemudian beliau atau mereka, para sahabat, para itu nunggu Rasulullah SAW untuk sholat isya. Ternyata Rasulullah SAW tidak keluar sholat isya itu kecuali di akhir waktunya. Para sahabat Nabi SAW itu sampai terkantuk-kantuk. Ya umumnya gantuk sambil duduk gitu kan. Begitu Rasulullah datang, ya beliau katakan andai kata tidak memberatkan umatku, bahwa sholat isya itu sejatinya abdolnya dilakukan di akhir waktunya. Andai kata itu dilakukan mungkin masjid ini kosong. <laughs> di awal waktunya saja ya kan sedikit yang datang. Apalagi kalau di akhirkan. Karena umumnya kita beraktivitas dan itu capek. Sejatinya paling abdol sholat isya itu di akhir waktunya wasyahid di sini bahwa para sahabat Nabi SAW, walaupun beliau terngantuk-ngantuk gitu, bayangkan dari maghrib ke isya, ya kurang lebih jam setengah dua belasan malam, akhir waktu isya itu, atau sampai jam dua belasan. Kalau dari jam enam berarti kurang lebih ya lima sampai enam jam duduk gitu. Sampai mereka terkantuk-kantuk dan begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, ya kan? Karena pintunya itu tinggal masuk langsung masuk masjid. Kemudian salat dan para sahabat pada saat, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak pak tidak berwudhu lagi. Lalu kemudian ulama beristimbat dari kasus ini bahwa kalau tidur arti yang tidak nyenyak, tidak lelap, yang disebut dengan naumul amik gitu ya, tidur dalam atau nyenyak oleh kita, Artinya tidur ayaman, maka itu tidak membatalkan wudhu apalagi kalau sekedar berbaring. Ya kan? Walaupun kadang-kadang hilang sadar bangun lagi. Istilah kita itu tidur ayaman, tidur ayamnya. Sambil melek, sambil ngedengar apa yang di sekitar walaupun tidak sempurna. Maka hal itu tidak membatalkan wudhu kita. Kecuali kalau Sampai hilang akal, hilang kesadaran ya? Kan, apalagi sampai ngiler bermimpi segala gitu ya. Ya, pastikan itu batal, maka wajib berwudu kembali. Nah, kemudian disunahkan setelah itu untuk melakukan salat. Dua rakaat sebelum subuh. Ya kan? Dua rakaat sebelum subuh. Nah dua rakaat sebelum subuh, ada dua versi terkait dengan ini. Bisa sebelum adzan subuh dikumandangkan, pernah Rasulullah lakukan itu. Setelah witir beliau salat lagi dua rakaat dugaan ya Allah taala alam pernah saya telusuri riwayatnya pada saat itu kemungkinan beliau menduga kalau subuh sudah ya kan masuk ternyata setelah witir itu masih ada waktu jadi setelah sholat witir ya beliau duga kalau subuh sudah mau masuk waktunya gitu ternyata begitu witir itu masih ada waktu sehingga kemudian beliau sholat lagi dua rakaat. Ini mengisyaratkan bahwa setelah sholat witir itu masih boleh kita melakukan sholat ya kan malam itu. Yang penting tidak boleh witir lagi. Yang penting tidak boleh witir kembali. Kemudian setelah azan dikumandangkan baru kemudian sholat dua rakaat sebelum subuh. Yang dikenal dengan rakaat al-fajr itu. Ada sebagian orang, salah paham Rok atal pajar itu diartikan sholat yang sebelum adan tadi. Kalau yang sebelum adan itu bagian dari kiamul Lail. ya kan? Bagian dari kiamul lain. Adapun setelah adan itu yang dimaksud dengan Rok atal pajar, ya kan? Itu yang disebut dengan Rok atal pajar.

Urwah bin Zubair pernah berkata, ini ponakan dari Aisyah radhiyallahu anha, putra dari Asma. Bahwa Aisyah pernah menuturkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila muadzin telah selesai dari mengumandangkan adzan pertama, ya mengumandangkan adzan untuk salat subuh, beliau kemudian salat dua rakaat. Sebelum salat subuh itu, setelah dipastikan pajar itu sudah datang, sudah tiba. Gitu, somat saja. Lalu beliau berbaring, ada syikhil Aiman ya? Kan di apa di posisi kanan beliau sampai kemudian datang Muadzin mengumandangkan kok komat. Nah di dalam hal ini Ya ada sunnah lagi boleh kita setelah Kalau masih biasanya Kebiasaan Nabi SAW Kalau melihat sahabat sholat subuh itu masih Sedikit orangnya Ya kan Beliau nunggu jadi tidak langsung Tidak langsung sholat gitu Ya kan tidak langsung Sholat Ya makanya sampai sekarang tradisi ini Di Saudi Arabia biasanya nunggu 25 menit sampai 30 menit gitu Apalagi di kita waktunya sholat subuh ini maju kurang lebih berapa? 20 sampai 25 menit. Gitu. Maka Abdolnya ya setelah ada itu kita nunggulah sampai kemudian dipastikan orang banyak 20 menit kemudian baru dilakukan qamat. Nah di dalam hadis ini ada beberapa sunnah. Pertama yaitu sunnah ya kan sholat dua rakaat sebelum subuh dan ini sunnah rawatib yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan nyaris nggak pernah ditinggalkan kalau kita lihat pernyataan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim misalkan Aisyah pernah mengatakan lam yakun Rasulullah sallam ala syai'in minan nawafil ashaddu ta'ahudan min raq'at al-fajr adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melakukan ibadah sunnah serutin yang beliau lakukan daripada dua rokat sebelum subuh. Bahkan dari sekian sunnah rawatib dalam sabar ya kan? Rasulullah SAW tidak pernah melakukan selain dua rokat sebelum subuh. Bahkan pernah dalam satu sabar kata sahabat mulia Anas dan sahabat mulia Qadha dalam riwayat Imam Hakim. Di mana Rasulullah SAW pada saat itu ketiduran, bangun subuh ketika pada waktu duha, beliau bangun, kemudian diperintahkan seorang sahabat untuk adan, setelah adzan salat dua rokat sebelum subuh, Karena mereka kesiangan, salat subuhnya kesiangan kesiangan pun beliau masih melakukan salat dua rakaat sebelum subuh itu. Bahkan beliau memerintahkan kepada kita yang punya kebiasaan salat dua rakaat sebelum subuh ini. Kalau misalkan kita nggak sempat melakukannya, kita melakukannya setelah terbit matahari. Kita kodok. Jadi sholat sunnah rawatib yang diqadha oleh Rasulullah SAW itu dua. Dua rakaat setelah duhur dan dua rakaat sebelum subuh. Namun untuk duhur yang pernah beliau qadha di waktu asar itu hanya khusus buat beliau. Karena Ummu Salamah ketika bertanya kepada beliau, apakah ini untuk kita juga ya Rasulullah kata beliau tidak. Artinya itu khusus buat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kemudian untuk dua rakaat sebelum subuh, kalau kita punya kebiasaan, kontor misalkan kesiangan, tidak ada waktu, hanya untuk sholat subuh saja misalkan, lalu kemudian berakhir waktu subuh, maka kita boleh mengkodoknya nanti ketika terbit mata matahari. Ada hadis terkait dengan ini, saya lupa antara riwayat Imam Ibn Majah atau Tirmidhi. Yang jelas hadis ini sahih, Rasulullah pernah mengatakan, Man lam yusalli, al fajr, pal yusalli jadi barang siapa yang belum sholat dua rakaat sebelum subuh, hendaklah dia lakukan itu pada saat terbit matahari. Dan Rasulullah lakukan tadi, walaupun beliau telat, ya kan? kesiangan sholat subuhnya dalam safar setelah azan antara azan dan komat, beliau masih sebelum sholat subuh, beliau masih melakukan sholat dua rakaat sebelum subuh. Ini menunjukkan bahwa sunnah ratibah yang satu ini sangat istimewa. Ternyata Rasulullah SAW pernah bersabat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang keistimewaannya rakaat al-fajri khairun mina dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita lakukan salat ini walaupun paginya makan nasi uduk kita lebih kaya dari bilgit <laughs> Karena dunia dan seisinya jadi milik kita dengan dua rakaat ini. Kenapa begitu istimewa sholat ini? Karena sholat ini sangat berat untuk dilakukan. Jangankan sholat sunnahnya, sholat subuhnya saja berat. Kalau kita sanggup melakukan sholat sunnah di samping subuh, maka menjadi istimewa. Ya kan? Maka menjadi istimewa. Oleh karena, oleh karena itu, mari kita upayakan sholat paling tidak dua rokat ini, jangan sampai ketinggalan. Andai kata ketinggalan, Ya kan? Andai kata kita nggak sempat misalkan udah terdengar komat lalu kemudian kita pergi ke masjid sholat subuh maka boleh kita kodok setelah subuh selama waktu subuhnya masih ada karena Rasulullah juga pernah mengkodok sholat ini setelah sholat subuh dilakukan selama waktu subuh masih ah, masih ada tapi kalau misalkan begitu assalamualaikum dari sholat subuh Ya kan, begitu Assalamualaikum dari sholat subuh Tidak ada waktu lagi, artinya sudah berakhir Waktu subuh, maka kita Qadha'nya nanti kapan? Setelah terbit Matahari Karena memang dilarang Setelah berakhir waktu subuh itu Tidak ada so sholat Ya kan, tidak ada sholat Ya waktunya kurang lebih 16 menit nggak ada sholat itu Setelah itu baru kemudian kita boleh sholat syuruk Setelah itu bila qadha' untuk dua rokat sebelum subuh tadi yang belum sempat kita lakukan. Ya kan? Inilah sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu ya Alaihi Wasallam. Kan? sebelum subuh dan tidak ada bagaimana dengan tradisi di kita ada bacaan tarhim gitu ya di kita ini masya Allah sunnahnya banyak diabaikan ya <laughs> kan? dan banyak amalan-amalan yang dibuat-buat gitu Apalagi terakhir ini Masya Allah banyak rangkaian pujian-pujian kepada Rasulullah SAW, kepada Syekh Abdul Khadir Jailani juga saya dengar. Saya yakin yang membaca anak kecil itu nggak akan paham apa yang dia baca. Bahkan ada buku khusus nggak tahu dari mana itu. Ada buku khusus di masjid itu biasanya rangkaian bacaan-bacaan yang dibaca ya kan? Dalam satu kali 24 jam itu. Saya pernah dapatkan di satu masjid. Dan tidak disebutkan dari mana itu. Saya khawatir itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan itu tidak ilmiah. Tidak punya dasar hukum. Sebab kalau itu adalah bagian dari syariat Islam mestinya dilampirkan. Ini riwayat siapa, kalau Qur'annya ayat berapa, surat ayat berapa, kan gitu. Kalau hadisnya diriwayat siapa, kualitasnya gimana. Ini sama sekali tidak. Jadi banyak orang yang merangkai pujian-pujian. Bukan tidak boleh memuji Rasulullah SAW. Tetapi kalau kemudian menjadi sebuah rutinitas, pujian itu, dan dianggap itu bagian dari sholat tertentu sebelum subuh misalkan dilakukan, maka perlu dalil. Ketika nggak ada dalil, maka itu menjadi perbuatan bid'ah. Bukan tidak boleh memuji Rasulullah. Ya kan? Jangan disalahpahami dalam hal ini. Oleh karenanya, ya memang saya khawatir sengaja orang-orang ingin merusak Islam dari dalam, Ya kan? dan juga merusak Islam secara kasar dari luar, dari dalam juga digarap kita. Oleh karenanya, maka tidak aneh kalau orang yang belajar sunnah, lalu kemudian mereka musuhi dan dilabeli dengan berbagai macam label. Kenapa? Karena ketika orang semakin dekat kepada Al-Quran dan sunnah, Ya kan program mereka untuk menghancurkan Islam dari dalam itu tidak akan pernah berhasil karena kita tahu oh ini nggak ada syariatnya ini nggak ada syariatnya ini nggak ada syariatnya ya kan nggak perlu kita amalkan. Padahal kalau kemudian kita hidupkan yang sunnah sunnah, mereka tidak mau melakukannya gitu, ya kan? Mereka tidak mau melakukannya. Wallahu ala alam. Padahal kalau ditanya sumber hukum Islam apa, pasti Quran dan hadis. Tapi ketika ditanya mana, ya kan? Referensinya, nggak ya, perlu pakai referensi yang penting niatnya baik. <laughs> Jadi tidak konsisten. type ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Pada pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat Insyaallah Taala dan Insyaallah nanti ya mungkin kalau untuk sholat subuhnya saya tidak akan ya bahas lagi karena sama dengan sholat-sholat yang lain. Tinggal nanti barangkali yang akan saya singgung mungkin terkait dengan kunut pada waktu subuh itu sunnah atau tidak. Nanti kita akan bahas dalilnya. Saya pendekatannya karena perdebatan tentang kunut ini adalah masalah kualitas hadis, maka pendekatannya adalah sinatul hadis, itu kualitas hadisnya. Saya tidak mendekati fikihnya. Kenapa? Karena fikih itu baru didekat, ya kan? Baru kita bicara tentang konten suatu hadis. Kalau hadisnya sudah dipastikan kebaditan, ya kan? Kebenarannya memenuhi syarat untuk diterima. Kalau misalkan tidak tegak untuk diterima sebagai hujah, ya kita nggak perlu bahas isinya gitu. Dan itu ke tradisi, ya kan? Para ulama dahulu gitu. Mungkin nanti saya akan bawakan hadis yang dibawakan oleh Imam Syafi'i taala, bagaimana kualitasnya, ya berdasarkan kaidah tentunya. Apakah tegak sebagai hujah atau tidak? Gitu. Insya Allah nanti kita akan bahas pada waktunya dan tinggal tunggu sunnah-sunnah berikutnya. Memang tidak ada kitab khusus ya yang membahas detail tentang satu kali 24 jam. Ya, saya baca punya Amal Yomi Walailah punya Imam Nasai, kemudian Nuh pun itu tidak tidak lengkap. Itu hanya berdasarkan hadis yang sampai kepada ya beliau tentunya. Jadi belum ada uh, sunnah atau hadis yang dihimpun dalam satu kali 24 jam dalam satu kitab seperti itu. Tapi kalau antum ingin merujuk kitabnya, sebagian ada di dalam kitab Amalul Yaumi ya Walailah punya Imam Nasai atau murid beliau Ibn Sunni ya kan? atau kitab-kitab lain pendukung. Ini saja berangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Udah ada? 10 menit lagi? Baik, Saya kira udah ada tadi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nambah satu hadis gak mungkin. Gak cukup waktunya 10 menit. Betul. seluruh salat sunnah itu abdulnya di rumah sebab Rasulullah katakan abdul salat abdul salatu bil baiti illa seutama-utama salat itu yang dilakukan di rumah kecuali salat wajib Tetapi kalau misalkan antum rumahnya agak jauh dari masjid, ketika antum paksakan sholat di rumah, antum ketinggalan rekan pertama sholat subuh, abdul jadi masjid. Tinggalkan abdul, Abduliahnya tempatnya, tapi antum tetap mendapatkan keistimewaan dari sholat itu. Hanya tidak mendapat, hanya minus keutamaan tempat. Wallahu ta'ala alam. madam. Apa? Tapi brok atal pajar yang dimaksud itu di ya kobliyah subuh itu pak. Kobliyah subuh itu istilah kita. Artinya kobliyah subuh itu sebelum subuh. Nama asli solatnya itu solat utetawu, solat sunnah, solat sukarela. Nama aslinya kalau berdasarkan data-data hadis seluruh solat selain solat wajib namanya solat utetawu. Kena dilakukan pada sebelum subuh-sebut dengan truk al fajar itu yang populer berdasarkan hadis Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. kan? Orang Arab menyebut kobliyah atau kobla subuh sebelum subuh. Tapi rokaat al fajar subuh itu atau sunnah roti baik kita sebelum subuh itu dilakukan antara adan dan komat pada waktu subuh. Adapun Rok al fajar yang dimaksud oleh sebagian orang yang dilakukan sebelum adan, ya kan? Itu bagian dari kia mulai pernah lakukan itu gitu. Karena setelah sholat witir, ya, kan, anak duga anda dulu pernah himpun apa hadis-hadis terkait dengan ini. Ada duga Rasulullah SAW pada saat itu. Beg, begitu kemudian akhir sholat witir, ya kan? Itu masuk waktu subuh. Ternyata tidak langsung subuh. Masih ada waktu. Beliau membaatkan kemudian sholat dua rakaat. Tidak terlalu nggak lama beliau sholat itu. Dapat dua rakaat kemudian setelah itu azan. Sampai azan dikumandangkan eh, beliau istirahat ialah kemudian Adzan dikumandangkan Wallahu ialah alam hah? ialah kok bolak balik ialah 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 iya? Tidak, jadi rokaat al-fajar yang dimaksud adalah dua rokaat sebelum subuh waktunya antara adzan dan komat. Adapun Rasulullah yang pernah lakukan, biasanya kan beliau sebelas rokaat tuh, nambah kemudian dua rokaat jadi tiga belas, yaitu masih bagian dari qiyamul lail itu. Orang sebutnya itu rokaat al-fajar pak. Padahal rokaat al fajr itu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya itu adalah dua rakaat sebelum subuh yang dimaksud dilakukan waktunya antara adzan dan komat. Itu yang saya tahu. Wallahu ta'ala alam. Saya Tidak ada. Tidak ada udur khusus. Rasulullah katakan itu paling abdul waktu sholat isya sebetulnya di akhirnya andai kata tidak memberatkan umatku. Kalau semua kita misalkan yang tinggal atau yang jamaah rutin di masjid ini sepakat di akhir waktu isya, ya silakan lakukan itu abdul. Enggak ada masalah. Jadi enggak ada udur khusus. Ala alam. Ya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Sebaik-baik solat itu di awal waktunya." Ketika Rasulullah katakan ini, lalu Rasulullah katakan bahwa sholat isya itu andai kata tidak memberatkan umatku, paling abdul dilakukan kapan? Di akhir waktunya. Ini pengecualian. Berarti seluruh sholat, ya kan? Selain sholat isya, abdulnya di awal waktunya. Ya, karena kemudian menjadi berat bagi umatnya, sholat isya di akhir waktunya, maka abdulnya di awal waktu. Termasuk kemudian sholat yang ditanyakan tadi. Sholat duhur. Abdulnya dilakukan itu nunggu agak dingin. Bukan pas begitu adan. Begitu masuk duhur langsung sholat. Sundahnya tunggu dulu sebentar. Ya kan? Abdulnya itu diakhirkan. Sampai nunggu agak sedikit dingin gitu. bukan pas waktu apa waktu masuk langsung sholat itu abdulnya masih nunggu sedikit wallahu taala alam nah di belakangnya. ya silakan Waalaikumsalam <tuh> Tapi apa hukumnya sholat witir sebelum isya? Boleh dilakukan. Setelah isya, sebelum tidur maksud saya. Itu boleh dilakukan Mbak. Sahabat mulia Abu Hurairah dan juga Abu Sayyid Khudri pernah diwasiatkan sama Rasulullah untuk melakukan witir sebelum tidur. Mereka katakan awsani khalili bi siyami salasati ayyami min kulli syahr wa an utir qablan adam anam wa subhatad duha. Telah diwasiatkan oleh kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku untuk puasa tiga hari setiap bulan dan kemudian witir sebelum tidur dan kemudian sholat duha. Ini hadis dari Bukhari dan juga Muslim. Nah kemudian Imam Muslim saya pernah dapatkan komentar beliau terkait dengan hadis ini mengatakan bahwa bagi yang tidak terbiasa bangun atau bagi yang sulit untuk melakukan sholat di malam hari, maka abdolnya dia lakukan sholat witirnya sebelum tidur. Tapi bagi yang terbiasa atau tidak tidak sulit dia bangun malam, abdolnya kiamul lail itu adalah setelah tidur. Ya kan? Abdulnya setelah tidur, makanya disebut dengan Qiyamul Lail, disebut dengan tahajud Karena Qiyamul Lail artinya bangun malam Nanti setelah tidur dilakukannya Tahajud itu artinya Sinonim dari Qiyamul Lail itu. Ketika antum tidur lalu bangun itu tahajud walaupun enggak sholat. <laughs> ya kan? Tapi karena orang dulu itu begitu bangun langsung sholat, maka bangunnya menjadi sebuah nama sholat. Seperti itu. Jadi boleh dilakukan. Tapi kalau nanti misalkan Bapak bangun lagi setelah Isya setelah Isya udah witir, lalu kemudian tidur, bangun di malam hari, lalu lakukan qiyamul lail, maka tidak boleh witir lagi. Sebab Rasulullah katakan la witrani fi layla. tidak ada dua witir dalam satu malam. Wallahu taala alam. Betul. Ha? Sama diwakili. <laughs> Silakan, Pak. Hah? Salat sunnah wudu. Apa yang Bapak tanya? Boleh dilakukan. Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada dua versi dari Bukhari. Dari sahabat mulia Utsman bin Affan beliau katakan, setelah sahabat mulia Utsman berwudu lalu dia kata, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa Sungguh aku pernah melihat Rasulullah wudu seperti wuduku ini sumakhan, kemudian beliau bersabda, "Man tawaddu'a nahwa wudhi hadza, summa shalla rak'atain lam yuhaddis bihi ma nafsuhu bi syai' illa ghufira ma taqaddama min dhanbihi." Jadi barang siapa yang berwudu persis seperti wuduku ini, kemudian dia sholat dua rakaat dan dia tidak dia khusyuk dalam sholat itu, ya kan? Maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Atau versi lain riwayat Imam Bukhari, al-jannah al dia bakal masuk surga. Bahkan salah satu riwayat yang yang paling populer dari sahabat mulia Bilal bin Rabah walaupun tidak secara tersurat dia katakan sholat sukil wudhu, ya kan? dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah adalah salat dua rakaat setelah wudhu itu yang beliau lakukan yang menyebabkan beliau terompahnya ya kan terdengar di hadapan Rasulullah di surga wallahu ala alam ya nama is nama salatnya wudhu itu ya, ulama fikih yang menyebutnya saya coba cari siapa pertama kali yang mengatakan saya dapatkan istilah salat sukril wudhu itu wa illa nama salat aslinya adalah ya salat tatawu itu. itu. Salat sunnah aja. Ya kan enggak perlu antum salat usolli salat syukri wudu enggak perlu. <gul> ya kan? Niat lintasan dalam hati ketika antum takbir, salat sunnah karena Allah dua rakaat. Tapi ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wallahu taala alam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.